10 tahun. Berapa? 10 tahun. Ya, selama 10 tahun sampai Islam itu ke Eropa, sampai Islam itu ke Rusia, ke Barat, dan sampai Islam itu ke Timur, ke Iran. Kalau sekarang kira-kira 28 negara. Itu jasanya, perjuangannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketiga, Sayyidina Umar bin Khattab adalah mertua Nabi juga, karena beliau mempunyai istri yang namanya Siti Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, ditikahkan kepada Nabi. Jadi istri Nabi yang 9, salah satunya Siti Hafsah, putri siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Keempat, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu suka dinamakan Al-Faruq. Apa Al-Faruq itu? Orang yang tegas di dalam aturan agama Islam. Tidak ada tendeng aling-aling. Sehingga putranya juga sendiri pernah ada sedikit pelanggaran yang akhirnya dijatuhi hukuman cambuk 100 kali, sampai ke 100 kalinya meninggal dunia di hadapan beliau. Nah, dan kata Nabi Sayyidina Umar bin Khattab, keistimewaannya, jangankan manusia, setan pun sama Umar bin Khattab takut. Andai kata setan jalan, Umar bin Khattab jalan atas, maka setan tidak akan berani bertobasan, pasti akan mengambil jalan bawah. Ya, bila mana Umar bin Khattab jalan bawah, setan pasti jalan mana? Jalan atas. Jangankan menggoda kepada Sayyidina Umar, jangankan menggoda, berpapasan pun sudah apa? Sudah takut. Ya, maka dinamakan Umar Al-Faruq. Dan juga kalau kita salam kepada Sayyidina Umar bin Khattab, beliau nomor 5 mempunyai kafilal aidab. Orang pertama yang menyatuni yatim piatu dan jompo. Yatim piatu dan jompo. Orang yang menyatuni yatim piatu dan jompo adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nomor 6, jasa beliau, kegiatannya sewaktu beliau menjadi khalifah adalah mengadakan sholat tarawih berjamaah Masjid Haram, Masjid Nabawi 20 rakaat. Itulah jasanya Sayyidina Umar bin Khattab. Mudah-mudahan ziarah kita ini diterima menjadi catatan amal soleh kita. Amin. Dan mudah-mudahan ziarah kita ini dijadikan saksi di yaumul akhir. Amin. Dan kita mudah-mudahan dikumpulkan dengan kumpulan-kumpulan beliau. Amin. Mendapatkan percikan barokah, karomah dan syafaatnya beliau. Menjadi sebab ziarah ini dihapusnya dosa kita sekalian. Amin. Dan dikabulkannya permohonan doa kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.